Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu tasawuf atau sufisme versus ilmu filsafat, ya. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara. Ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Jadi kita akan bahas rinci tentang penjelasan dua ilmu yang menurut saya ini berkaitan. Jadi dua hal ini menurut saya elemen-elemen dasar dalam ilmu pengetahuan, yang dimana ini berkaitan erat di antara ilmu ilmiah, yang dasar-dasar ilmu pengetahuan yang dibasiskan dengan ilmu pemikiran ilmiah dan pembuktian, yaitu ilmu filsafat, dan ilmu istilahnya ilmu kebatinan atau ilmu tasawuf, yang dimana ini merupakan dua hal yang sempurna kalau digabungkan menurut saya, ya. Jadi tasawuf atau sufisme ini disebut juga ilmu mensucikan jiwa, yang dimana ini disebut juga kadang oleh orang-orang dulu, yaitu gerakan zuhud atau menjauhi hal-hal keduniawian, yang dimana membuat jiwa tidak tenang atau resah atau banyak pergejolakan akibat hal-hal keduniawian. Jadi ilmu tasawuf ini juga berasal dari empat pendapat, ya. Empat pendapat, yang pertama itu berasal dari kata suf atau wool bahasa Inggrisnya, atau disebut dengan baju sederhana, yang dimana sebagian berpendapat bahwa orang-orang sufi ini adalah orang-orang yang sangat sederhana, ya. Sangat sederhana kepribadiannya, tapi memiliki akhlakul karimah dengan adab yang sangat luar biasa, yang menjaga adab-adabnya. Yang kedua berasal dari kata saf atau barisan sholat, ya. Yang ketiga berasal dari kata sofa atau kemurnian, kemurnian hati, nurani, jiwa. Dan yang keempat berasal dari kata teosofi atau ilmu ketuhanan. Sebagian ini pendapat juga berasal dari zaman-zaman Rasul. Sebagian berpendapat para ulama bahwa ini berasal dari zaman-zaman Rasul. Jadi ilmu tasawuf ini juga disebutkan oleh mazhab Maliki berdasarkan dari dibangun dari Al-Quran dan hadis. Dan sufi atau tasawuf ini sangat berkaitan erat dengan ketauhidan, gitu, ya. Jadi ini sedikit penjelasan tentang apa itu tasawuf atau sufisme. Kalau filsafat berasal dari kata filosofia, yang artinya cinta kebijaksanaan, yang dimana dipisah katanya philia, yang artinya persahabatan atau cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi ilmu filsafat ini membahas tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, dan bahasa. Yang ini dulu salah satu tokoh terkenal yang seorang filsuf yang luar biasa yang bernama Pythagoras, yang pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Dan inti dari ilmu filsafat ini adalah mengkaji dasar-dasar ilmu pengetahuan dengan pembuktian-pembuktian yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah cara berpikir dan cara hidup yang menguntungkan makhluk, khususnya manusia dan alam semesta. Filsuf kuno juga yang bernama Aristoteles,
hingga abad ke-19 mengeluarkan yang namanya filsafat alam, yang dimana isinya ilmu-ilmu tentang astronomi, kedokteran, dan fisika. Dan Newton pun terkenal dengan ilmu matematika filosofi alam pada tahun 1687. Jadi dua penjelasan tentang antara tasawuf dan ilmu filsafat. Tasawuf atau sufisme ini merupakan ilmu yang dimana mengutamakan kesucian atau kebersihan diri dibandingkan hal-hal yang mengkaji hanya di batas luar syariat saja. Jadi sufisme ini dikenal tentang ilmu ketenangan jiwa atau kemurnian diri, yang dimana kalau ilmu dalam agama Islam, yaitu syariat Islam, yang digabung dengan ilmu tasawuf ini akan menciptakan pribadi yang sangat luar biasa. Jadi tasawuf ini atau ilmu sufisme ini bagaimana tentang mengkaji diri kita di ranah hal di luar zohir atau ilmu kebatiniahan kita, yang dimana ini berasal dari Timur Tengah ya, pada abad ke-8. Ini pun sangat terkenal di dunia, menyebar ke seluruh-seluruh negara yang khususnya beragama Islam ya, yang dimana hikmah-hikmah dari ilmu dari Al-Quran dan hadis itu kita akan bisa rasakan kalau mempelajari tentang ilmu tasawuf ini. Jadi sebagian juga ada yang berpendapat bahwa tasawuf ini menyimpang gitu ya. Beberapa aliran tasawuf menyimpang karena dia mengaku pada makom-makom tertentu dia tidak melakukan syariat. Jadi ketika merasa dia dekat kepada Allah, dia tidak melakukan syariat. Nah sebenarnya itulah yang menyimpang, bisa masuk dalam pengaruh kesesatan setan. Jadi ilmu tasawuf di sini adalah mengkomplitkan ya. Jadi ilmu tentang membahas diri pada diri kita ini, kemurnian diri, ketenangan jiwa yang kita gabungkan dengan bersyariat kepada Allah SWT, baik sholat, puasa, dan seterusnya, hal-hal yang diwajibkan dalam agama Islam. Jadi tidak serta-merta Anda mempelajari ilmu tasawuf tapi di ranah tertentu Anda meninggalkan sholat dan sebagainya. Itulah yang merupakan pengaruh dari bisikan-bisikan setan ketika Anda mempelajari suatu ilmu, khususnya ilmu tasawuf ini. Ilmu tasawuf ini adalah hubungannya dengan ilmu filsafat, yaitu kita memainkan akal, pikiran, dan nilai-nilai yang ada pada Al-Qur'anul Karim dan hadis, yang dimana kita ambil hikmahnya dan real faktanya di dunia ini dan di diri kita gitu. Dan ilmu filsafat ini adalah ilmu basic, ilmu pengetahuan yang dimana mencari ilmiah atau pembenaran atau bukti dari sebuah ilmu, yang dimana setelah ada bukti-bukti ataukah penjelasan ilmiah dari suatu ilmu, baru dijabarkan sebagai, dikembang luaskan sebagai ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Dan ilmu filsafat ini mengatur bagaimana cara hidup manusia dengan ilmu pengetahuan. Ilmu filsafat ini merupakan membahas tentang nilai pengetahuan, eksistensi, akal, dan bahasa yang sangat menentukan dari ketenangan jiwa ataukah ke baiknya atau haknya ilmu yang kita akan pelajari dalam ilmu tasawuf ataukah ranah kebatinan kita. Jadi kesempurnaan itu tidak cuma belajar ilmu tasawuf tanpa basic-basic ilmu pengetahuan. Jadi di sini kita juga di ilmu tasawuf itu mempelajari basic-basic bagaimana akal dan nilai-nilai luhur ataukah jiwa kita, menggabungkan hal-hal yang ilmiah dan bisa dijelaskan ataukah secara batiniah itu sangat masuk akal pada diri kita ya.
Ini sangat penting untuk mengembangkan bagaimana menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan tingkat ilmu yang high quality gitu ya. Jadi kita berbicara tidak hanya sekedar ilmu-ilmu yang mistis ataukah ilmu-ilmu yang susah dijelaskan dengan logika, tapi ilmu yang menyangkut tentang jiwa ataupun kebatinan ataukah cara berpikir untuk diri pribadi untuk menjadi murni pun membutuhkan ilmu-ilmu yang ilmiah, baik secara rasa, baik secara logik, dan baik secara jiwa kita gitu. Jadi bahasa simpelnya ilmu tasawuf ini kita sebut juga ilmu kebatinan, yang dimana mengkaji unsur-unsur pada diri kita, kemurnian diri, mana ilmu agama yang diperalat untuk meraih sesuatu atau kekuasaan ataukah ketenaran dan sebagainya, mana orang, mana ilmu yang dimana orang tersebut untuk mencari kesucian atau kemurnian diri, ya. Ilmu tasawuf atau ilmu kebatinan ini merupakan inti sumber akhlakul karimah yang terbaik kalau Anda kaji dari ilmu-ilmu tasawuf untuk diri Anda, yang dimana ini Anda bisa mendapatkan di yang terkenal Imam Al-Ghazali ataukah Syekh Abdul Qadir Jailani ataukah wali-wali tanah Jawa dan banyak ulama-ulama yang terkenal yang rata-rata mengajarkan ilmu tasawuf atau sufisme ini. Jadi apakah perlu belajar ilmu tasawuf atau sufisme atau kebatinan ataukah ilmu filsafat? Itu sangat-sangat perlu sebagai basic kuat dalam prinsip diri Anda untuk memilih ketenangan jiwa dan ilmu-ilmu yang berlandaskan tentang hal-hal yang bisa dibuktikan gitu ya. Jadi ilmu kebatinan ini akan Anda rasakan luar biasa untuk ketenangan jiwa Anda, untuk tahu apa makna Anda ibadah kepada Tuhan, untuk tahu apa tujuan Anda berbuat baik kepada sesama manusia, untuk tahu apa dari ilmu filsafat ini sejarah alam semesta tercipta, sejarah ilmu biologi, geografi, tentang ilmu matematika, dan tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang memberi pola pikir jalan hidup untuk kita hidup di dunia ini. Jadi bisa digambarkan bahwa ilmu filsafat ini adalah ilmu dunia yang berdasarkan ilmu-ilmu realitas dan ilmu pengetahuan, dan ilmu tasawuf sufisme ini adalah ilmu jiwa, kemurnian diri yang dimana melengkapi ilmu dari syariat Islam, Al-Quran dan hadis, dan pengkajiannya jauh lebih dalam gitu. Dan Anda kalau belajar tasawuf atau sufisme akan mengenal diri Anda jauh lebih dalam ya. Mengenal inti-inti yang berbicara di dalam diri Anda, inti-inti perasaan Anda kepada sesama manusia, kepada alam, kepada Allah, inti-inti beribadah, inti-inti Anda diciptakan di dunia ini, dan inti-inti tujuan Anda hidup ke depan. Jadi ketika Anda belajar ilmu tasawuf ini, ilmu Anda benar-benar mengkaji totalitas kemampuan diri Anda, hubungan Anda dengan Tuhan, kenapa Anda harus beragama, kenapa harus melandaskan diri kepada Tuhan, kenapa ada Tuhan, kenapa ada eksistensi Tuhan, kenapa Anda menyembah, dan kenapa Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah. Di sana akan dikaji ilmu-ilmu dasar yang dimana kalau di ranah syariat ini jarang dibahas karena takut membahayakan orang yang ilmu pengetahuannya awam tidak sampai ke hal itu. Dan ini pun harus bertahap Anda pelajari, karena kalau Anda langsung ke tingkat level atas maka Anda bisa gila ya, karena ini bisa disebut ilmu tasawuf ini adalah ilmu kebatinan. Jadi Anda tahu tujuan Anda hidup, Anda tahu ruh Anda yang mana, Anda tahu nafs Anda yang mana, Anda tahu mana hawa nafsu, mana jasad Anda, mana kebahagiaan hakiki, mana kebahagiaan semu, mana yang nyata, mana yang tidak nyata, mana yang kekal, mana yang tidak kekal. Di sana Anda akan mendapatkan. Dalam ilmu tasawuf ini juga Anda akan belajar tentang bagaimana membuka sir dari diri Anda kepada Allah itu sendiri, ya.
Jadi ilmu ini super-super sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita untuk ketenangan jiwa. Bagaimana Anda susah bisa menghadapi ketenangan jiwa, bagaimana Anda kekayaan diberikan oleh Allah SWT, Anda bisa mengatur sebaik mungkin untuk diri Anda dan orang lain dan sebagainya. Jadi ini adalah ilmu tasawuf atau sufisme, ini ilmu tutorial bagaimana cara menenangkan jiwa, membahagiakan diri, menenangkan pikiran. Karena penyakit yang besar ataukah penyakit yang berefek tidak baik kepada orang-orang bisa membuat umurnya pendek, yaitu karena dari pola pikir. Kalau stres terus, maka penyakit gampang datang, ya. Memang takdir kematian itu di tangan Allah, tapi ini untuk ikhtiar bagaimana mengurangi penyakit-penyakit yang akan menggerogoti tubuh kita, menghindar dengan belajar ilmu tasawuf. Jadi ketenangan diri ketika kita susah, ketika ada rezeki, ketika ada masalah, kita akan dapatkan dalam ilmu tasawuf atau sufisme ini. Dan ilmu filsafat ini adalah ilmu-ilmu ilmiah tentang ilmu pengetahuan cara hidup, tentang belajar teknologi, basic ilmu pengetahuan seperti ilmu berpikir, ilmu hal-hal yang menyangkut ilmiah dan masuk akal, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang sangat membantu kita dalam kehidupan di dunia ini. Jadi dua ilmu yang sangat komplit yang akan menyempurnakan ilmu pengetahuan di dalam diri Anda dan menenangkan jiwa Anda untuk mengetahui alam semesta Allah, mengetahui diri Anda sendiri berdasarkan ilmu-ilmu ilmiah dan bisa dijabarkan. Seperti itu hubungannya. Jadi di kesempatan kali ini saya menjelaskan dua ilmu ini yang perlu Anda pelajari, ya, yang akan sangat berpengaruh kepada ketenangan dan kemurnian jiwa Anda berdasarkan ilmu-ilmu yang real seperti itu. Semoga video ini berkah bermanfaat. Ini sedikit penjelasan tentang apa itu ilmu tasawuf dan ilmu filsafat. Jangan lupa bantu dukung channel ini dan klik lambang merah subscribe, gratis ya, tidak ada ruginya. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.